أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam penjagaan Allah, dimudahkan segala urusan kita dan diperbanyak rezeki kita yang berkah. Amin, amin, robbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab dalam berdoa. Doa adalah senjata utama bagi seorang muslim. Doa bukan senjata terakhir bagi seorang muslim. Apabila kita mempunyai hajat atau ingin melakukan sesuatu, hal yang pertama harus kita lakukan adalah berdoa. Setelah berdoa kita berusaha dan kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan kita paparkan beberapa adab-adab dalam berdoa. Yang pertama adalah mencari waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab adalah hari Arafah, di bulan Ramadan, sore hari Jumat dan waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa meminta, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Kedua, manfaatkan keadaan yang mustajab untuk berdoa. Di antara keadaan yang mustajab untuk berdoa adalah ketika perang, ketika turun hujan, ketika sujud dalam sholat, antara azan dan iqamah, atau ketika puasa menjelang berbuka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka ketika jihad fisabilillah sedang berkecamuk, ketika turun hujan, dan ketika iqamah salat wajib. Manfaatkanlah untuk berdoa ketika itu. Nabi SAW bersabda, keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW ketika berada di Padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Dari Salman radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha memberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW ketika berdoa, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajahnya. Hadis riwayat Tabrani. Sekedar catatan bahwa tidak boleh melihat ke atas ketika berdoa dan wajah menghadap telapak tangan. Keempat, dengan suara lirih dan tidak dikeraskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran surat Al-Isra ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-A'raf ayat 55. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika para sahabat pernah berzikir dengan teriak-teriak. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Dia maha mendengar lagi maha dekat. Hadis riwayat Bukhari. Adab yang kelima, yaitu tidak dibuat bersajak. Doa yang terbaik adalah doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri
dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Ada yang mengatakan maksudnya adalah berlebih-lebihan dalam membuat kalimat doa dengan dipaksakan bersaja. Ini yang tercela. Adapun adab yang keenam adalah khusyuk, merendahkan hati dan penuh harap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Adab ketujuh dalam berdoa, yaitu memantapkan hati dalam berdoa dan meyakinkan untuk dikabulkan. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, ya Allah rahmatilah aku jika engkau mau. Hendaknya dia mantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila kalian berdoa, hendaknya dia memantapkan keinginannya, karena Allah tidak keberatan dan kesulitan untuk mewujudkan sesuatu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di antara bentuk yakin ketika berdoa adalah hatinya sadar bahwa dia sedang meminta sesuatu kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Hadis riwayat Tirmizi. Banyak orang yang lalai dalam berdoa atau bahkan tidak tahu isi doa yang dia ucapkan, karena dia tidak paham bahasa Arab sehingga hanya dia ucapkan tanpa direnungi isinya dan tidak tahu makna arti doa tersebut. Adab yang kedelapan yaitu mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Misalnya orang berdoa, ya Allah ampunilah hambamu, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu yang penuh dosa ini, ampunilah ya Allah. Dia ulang-ulang permohonannya. Semacam ini menunjukkan kesungguhannya dalam berdoa. Ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah SAW apabila beliau berdoa, beliau mengulangi 3 kali. Dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Adapun adab yang kesembilan adalah tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan, dan menghindari perasaan mengapa doaku tidak dikabulkan atau kelihatannya Allah tidak akan mengabulkan doaku. Nabi SAW bersabda, akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, saya telah berdoa namun belum saja dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap tergesa-gesa agar segera dikabulkan tetapi doanya tidak kunjung dikabulkan menyebabkan dirinya malas berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahim, selama dia tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud terburu-buru dalam berdoa? Beliau bersabda, orang yang berdoa ini berkata, saya telah berdoa dan belum pernah dikabulkan. Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Sebagian ulama mengatakan, saya pernah berdoa kepada Allah dengan satu permintaan selama 20 tahun dan belum dikabulkan. Padahal aku berharap agar dikabulkan. Aku meminta kepada Allah agar diberi taufik untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak penting bagiku. Adab yang ke-10 yaitu memulai doa dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi SAW. Bagian dari adab ketika memohon dan meminta adalah memuji zat yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah, hendaknya kita memuji Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia. Nabi SAW pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam salatnya dan dia tidak memuji Allah dan tidak berselawat kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau bersabda, apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian berselawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoalah sesuka kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud.
Adab yang ke-11 yaitu memperbanyak taubat dan memohon ampun kepada Allah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah merupakan sarana terbesar untuk mendapatkan cintanya Allah. Dengan dicintai Allah, doa seseorang akan mudah dikabulkan. Di antara amal yang sangat dicintai Allah adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka jika dia memintaku, pasti aku berikan. Dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi." Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan bahwa ketika terjadi musim kekeringan di masa Umar bin Khattab, beliau meminta kepada Abbas untuk berdoa. Ketika berdoa, Abbas mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya tidaklah turun musibah dari langit kecuali karena perbuatan dosa, dan musibah ini tidak akan hilang kecuali dengan taubat." Adapun adab yang ke-12 yaitu hindari mendoa keburukan, baik untuk diri sendiri, anak maupun keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mencela manusia yang berdoa dengan doa yang buruk. Manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran surat Al-Isra ayat 11. Kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka binasa. Quran surat Yunus ayat 11. Ayat ini berbicara tentang orang yang mendoakan keburukan untuk dirinya, hartanya, keluarganya dengan doa keburukan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian, jangan mendoakan keburukan untuk anak kalian, jangan mendoakan keburukan untuk pembantu kalian, jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. Bisa jadi ketika seorang hamba berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu mustajab, pasti Allah kabulkan." Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahim." Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Ke-13, menghindari makanan dan harta yang haram. Makanan yang haram menjadi sebab tertolaknya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yang halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu." Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang ini mengangkat tangannya ke langit dan seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakainya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Demikianlah penjelasan tentang adab-adab doa dalam berdoa. Semoga kita bisa mengambil manfaat, mengambil ilmunya, agar kita dapat berdoa dengan lebih baik kepada Allah, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.